Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review sofanya si bos ya. Jadi ini sofa harganya 15 jutaan. Jadi ini memang kainnya harganya yang mahal gitu katanya si bos. Saya kan yang belanjakan. Jadi sofanya ini formatnya 321. Saya kasih reviewnya, demo sofanya lengkap. Tapi jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk bantu kita untuk mengembangkan channel ini dan memberikan informasi tentang furnitur Jepara lebih lengkap gitu ya. Jadi silakan, ini sofanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video tadi depan saya sudah memberikan sebuah opening ya, sofa 321. Ya, ini adalah sofanya tuh. Sofa ini terbuat rangkanya dari bahan kayu jati, tentunya dengan finishing cat duko silver ya, atau perak. Jadi cat ini nanti prosesnya memang lebih lama sih, karena bukan warna natural yang jadi. Sofa ini formasinya 3211, meja utama dan meja sudut ya. Ini bagian depan, bagian ukiran yang atas ya. Jadi kita kasih agak hitam-hitam supaya terlihat antik gitu ya, karena ini permintaan pelanggan. Ini adalah meja sudutnya, meja kecilnya ukurannya 50x50 cm, tingginya 45 cm. Ini adalah sofa untuk 2 seater atau 2 dudukan ya. Ini kita kasih hitam-hitam di ukiran dalam. Jadi selain modern, sofa ini mengandung konsep yang antik gitu ya, klasik. Nah, ini kainnya mahal loh guys. Jadi kainnya ini Oscar, cuma jenis-jenis organnya Oscar yang memang mahal. Jadi kenapa sofa ini mahal? Kayak karena faktornya banyak. Yang pertama busanya itu mahal. Kalau busanya yang bagus yang mahal, tentu harga pokok produksinya tentu akan lebih tinggi. Kemudian kalau harga kainnya mahal, tentu harga jualnya juga mahal. Jadi banyak faktor sebenarnya sofa itu kenapa murah dan kenapa mahal. Ini adalah meja utama. Ya, ini bagian ukirannya kita kasih hitam-hitam mengikuti dengan warna sofa atau finishing sofa yang atas tadi ya. Dan ini yang 3 seater, ini bantalan. Jadi bantalan ini portable, bisa diambil. Jenis-jenis kain seperti ini itu mudah dibersihkan loh guys. Jadi kalau kena kotoran, misalkan anak-anak sedang main-main atau apa, itu mudah dibersihkan. Tinggal dilap aja sama kain atau sama kanibu, itu langsung hilang ya. Kainnya juga ini sangat awet ya. Jadi kainnya bisa 5 tahun, puluhan tahun lah ini tinggal pemakaian. Jadi sangat awet, beda dengan Oscar yang jenisnya murah gitu ya. Jadi memang ini pilihan dari customer kita. Harganya memang kita sesuaikan dengan permintaan, yaitu harganya 15 jutaan ya. Jadi itu tadi demo sofa tamu harga 15 jutaan.
Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kenapa sofa ini mahal, karena bahannya juga kualitas ya. Kalau bahannya yang murah-murah kayak di luar-luar sana ya mungkin harganya juga relatif murah. Nah, jadi kenapa harganya mahal? Ya memang bahannya mahal. Kayu framenya, rangkanya semua juga pakai kayu jati. Kemudian kainnya juga Oscar-nya mahal, busanya mahal. Jadi harganya tuh juga tentu mahal. Kita sesuaikan dengan kualitasnya ya. Jadi demikian presentasi dari saya, review dari saya sofa ini. Dan tentunya sofa ini memang ruangannya memang membutuhkan ruangan yang lumayan besar, karena untuk ukuran sofa yang 3 seater gitu ya, itu sampai hampir 2 meter. Hampir 2 meter yang 2 seater itu 160-170an. Kemudian yang 1 seater yang satu dudukan itu 80 cm-an. Jadi memang ruangan Anda yang lumayan besar, ruangannya kurang lebih 4x4 masuklah. Jadi untuk rekomendasi Anda rumah baru, rumah modern yang ruangannya cukup, Anda bisa beli sofa seperti ini ya. Jadi kita prioritasnya memberikan informasi, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk dukung kita lebih maju ke depan dan memberikan review video tentang produk furnitur Jati Jepara. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.